Jika kita ingin pindah atau menetap di wilayah lain, biasanya rumah lama akan ditinggalkan dan mencari rumah baru. Namun bagaimana jika rumahnya saja yang kita bawa dan ikut pindah? Seperti yang terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan, ada tradisi bernama Mapalete Bola, di mana warga beramai-ramai memindahkan rumah. Inilah Mapalete Bola, sebuah tradisi pindah rumah yang dilakoni warga Tonrangen, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan. Tradisi pindah rumah ini biasanya dilakukan pada hari Jumat. Jumat dianggap sebagai hari keramat, sehingga warga yang mayoritas adalah nelayan tidak turun melaut. Hal ini pun membuat mudah mengumpulkan warga usai melaksanakan sholat Jumat. Saat para lelaki, remaja, dewasa, dan orang tua bergotong royong mengangkat rumah, kaum ibu juga turut membantu dengan memberi semangat dengan sorak-sorai. Tak butuh waktu lama, rumah berukuran 7x10 meter ini pun berhasil dipindahkan dari lokasi awalnya. Mapalete Bola yang kental dengan budaya gotong royong ini masih terus dipertahankan warga sebagai identitas suku Bugis Makassar. Kan di sini masih kita gotong royong. Jadi biasanya kalau ada begitu, biar tidak dipanggil datang juga. Kita tahu bahwa ada acara begini, pasti datang semua.